Perkenalkan, nama saya Kalem Meleset. Pada hari ini kita akan mempersiapkan salah satu program kerja kita dari KKN Unisri kelompok 80, yang mana kita akan mengadakan sosialisasi kepada ibu-ibu PKK mengenai bertani dengan cara hidroponik sederhana dengan menggunakan botol bekas, yaitu hidroponik sistem sumbu. Mau tahu bagaimana persiapan kita hari ini? Jangan lupa ikutin kita terus sampai selesai ya. Pertama kali, karena botolnya yang kita ambil adalah botol bekas, jadi ada baiknya kalau misalnya botol ini kita sterilkan dulu terus dengan air yang bersih. Di sini ada Satria dan juga ada Surya yang menemani saya mencuci, dan ada teman-teman yang lain juga, cuma teman-teman yang lain sudah mengerjakan hal yang lain. Jadi kita sedang mencuci botol ini hingga bersih. Nanti setelah mencuci botol, kita akan memotong botol ini dan memasang sumbu. Nanti bagaimana prosesnya nanti teman-teman ikutin terus ya. Untuk bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat hidroponik sistem sumbu ini, itu ada cutter, kemudian ada gunting, terus ada kain flanel yang nantinya kita gunakan untuk sumbu, kemudian yang paling penting adalah botol bekas. Sekarang kita akan membuat sumbu dengan menggunakan kain flanel ini. Kain flanelnya kita potong kira-kira 2 jari lebarnya. Membuat sumbu, selanjutnya kita akan membuat wadah untuk hidroponik dengan menggunakan botol bekas ini, yang mana botol bekas ini nanti akan kita potong kira-kira setengah atau sepertiga dari botol ini. Jadi bentuk sumbunya nanti akan seperti ini, dimasukkan ke dalam tutup botol, kemudian kita masukkan lagi ke dalam botol yang sudah dipotong tadi. Jadi ini wadah dari hidroponiknya yang sudah jadi dengan saya sendiri. Terus bagaimana nanti proses pembuatan selanjutnya? Jangan lupa ikutin kita terus sampai selesai, oke? Dengan hidroponik sumbu ini mungkin bisa memberi solusi juga bagi ibu-ibu semua supaya
tanahnya jangan sampai lepas dari ya, sama ekornya jangan sampai lepas. Iya, jadi kalau tanaman di pangkas pucuk, itu nanti batang-batangnya diharapkan akan tumbuh tidak tinggi gitu bu. Kalau cabai tidak dipangkaskan nanti yang medianya atau tempatnya itu kan kalah gitu. Soalnya kan tinggi pohon cabai dan pohon.